Hai netizen, inilah AQWIS. Kalau karya aku kasihlah support. Support terus ya, selama positif ya, pasti ya. Salut deh pokoknya. Wah, ini dia nih. Nih, tamunya udah banyak banget guys. Balik lagi di channel YouTube Cas Audio. Hari ini saya ada undangan khusus dari Prime Indonesia. Wah, Prime itu adalah air suspension atau penstabil mobil, sering kita jual juga. Tapi kali ini acaranya beda banget karena saya diundang khusus. Katanya, Mas Rohim, kamu harus datang ke acara kami karena tim Prime Suspension lagi jadi sponsor launching album oleh salah satu selebriti Indonesia yang sering bikin viral-viral gitu. Nah, tentunya kalian juga penasaran karena yang kita mau datengin, yang kita mau wawancara adalah Barbie Kumalasari. Nah, sekarang biar cepat, ikuti saya, kita liput acaranya seperti apa. Yuk, kita ke bawah, ada di Band Cafe NGK Kemayoran, guys. Buruan! Ini dia nih, kita sekarang sudah ada di Band Cafe di pintu depan dan bunga ucapan selamatnya juga udah ada ya, berarti acaranya sudah mulai berlangsung di dalam juga. Kita mau langsung ke dalam aja nih guys. Misi Pak, makasih. Wah, ini dia, ini adalah gerbang utama dari Band Cafe yang sering buat acara-acara karena tempatnya juga enak banget. Ada beberapa tempat yang memang menarik ya di sini ya, unik gitu loh tempatnya. Nah, kita mau ke dalam. Wah, ini dia nih. Nih, tamunya udah banyak banget guys. Udah wadidaw banget. Pasti bakal seru banget karena ini adalah launching album selebriti kita yaitu Barbie Kumalasari atau Barbie Kumalasari. Nah, kita langsung aja nyusup-nyusup yuk. Cari celah dulu nih. Wah, ini seru banget guys. Wah, ini dia nih. Ini kita pertama langsung ketemu nih. Jadi acaranya baru mau dimulai nih ceritanya ya. Baru mau mulai. Jadi pas banget ya. Jadi kita bisa menyaksikan kira-kira nyanyinya bagaimana dan judulnya apa gitu ya. Wah, yang pasti ini berkat Prime Indonesia juga. Jadi Prime selalu bikin acara yang dahsyat-dahsyat, yang amazing kalau saya bilang. Amazing. Ya, kalau kata Cas Audio itu amazing. Ya udah, saya mau nyari info-info dulu nih ke dalam, nggak apa-apa ya. Nanti kita mau wawancara juga. Oke, sip. Sana bro. Halo, apa kabar? Wah, jadi ini ada, saya duduk di sebelahnya boleh ya? Kebetulan kita baru datang dan acaranya juga mau dimulai. Ternyata banyak support ya dari teman-temannya semua ya. Iya. Wah, dahsyat. Ini bukan saya loh yang launching. Iya, betul. Cuman Evelyn aja ternyata ikut juga di acara ini gitu ya. Waduh, nggak nyangka banget. Kalau karya aku pastilah support. Support terus ya, selama positif pasti ya. Salut deh pokoknya. Oke, jadi saya mau lanjut wawancara ke dalam. Kira-kira acaranya nanti bagaimana, saya mau ikuti terus ya. Oke, thank you Evelyn. Yuk, dah ikuti saya lagi guys. Ini dia nih, kita udah di tahap kedua, ketemu juga ada juragan kita nih. Halo Burut, apa kabar Burut? Baik, waduh, kita baru datang, jadi kelihatannya acara juga belum dimulai ya, sebentar lagi ya. Wah, bener nih, kita nggak terlalu ketinggalan, jadi acaranya sebentar lagi dimulai karena kita mau wawancara ya sama Barbie. Wah, yang kasih izin dia tentunya karena sponsor utamanya. Nah, ini dia dari Prime Suspension, itu dahsyat banget nih. Bikin acaranya untuk sang selebriti juga, untuk launching album perdananya. Oke, Burut, saya mau langsung ke sana juga. Kita mau temuin yuk. Oke, jadi hari ini adalah saya menghadiri acaranya launching album dari sang selebriti Barbie Kumalasari. Nah,
Ini lokasinya adalah ada di Mall Mega Glodok Kemayoran, posisinya Band Cafe. Nah, ini beberapa pengunjung dan tamu undangan masih stay di sini karena sebentar lagi juga acaranya dimulai dan di sana juga ada sang selebriti kita ya. Jadi Barbie Kumalasari sudah siap-siap. Nah, ini tempatnya atau panggungnya sudah dipersiapkan nih. Kalau saya lihat ini jelas banget nih. Kelihatannya judulnya adalah Hai Netizen. Wah, yuk kita ikuti aja keseruannya seperti apa, guys. Halo. Apa kabar nih? Wow, kabar baik. Akhirnya ketemu sang selebriti. Saya duduk dulu enggak apa-apa ya? Iya, duduk sini dong. Duduk. Minta izin dulu. Boleh dong. Wah, aman. Ini aman. Soalnya ada yang punya kelihatannya gitu ya. Oke, saya buka enggak apa-apa ya. Aman kok. Aman. Jadi gini, kita adalah bagian dari Prime Suspension. Wow. Nah, sebetulnya saya sendiri adalah main audio system, jadi toko audio yang ada di MGK juga dan sering jual produknya Prime Suspension. Oh, kita udah cobain juga. Iya. Oh, udah cobain juga. Nah, ini yang mau saya tanyakan sebetulnya. Jadi tadi dari Ibu Ruth itu telepon saya, Pak Rohim bisa nggak urgent nih, kita dari Prime Suspension itu lagi meramaikan acaranya Barbie Kumalasari. Iya, betul, di support sama Prime. Yang kebetulan launching album ya. Iya, launching album. Gila. Alhamdulillah hari ini udah selesai launchingnya. Alhamdulillah. Banyak teman-teman yang support. Lancar ya. Prime, ya kan. Oke. Okay. Supportnya best banget buat aku. Oh, the best banget. Jadi best. Prime Suspension ya. Bener-bener support acaranya. Support ya, launching acara album ini. Full banget. Alhamdulillah. Terima kasih banget buat Koko Henry ini. Dan pernya ya. Pernya yang kemarin betul. Dipasang di mobil aku di Mazda ya. Di Mazda CX-7. Ternyata udah pasang, guys. Ternyata udah pasang kemarin kita. Jadi lebih lihat kalian aku dinner. Terus ada aku sekalian pasang dan kita udah cobain muter-muter. Udah cobain muter keliling Ancol, kita cobain di jalan yang bolong-bolong gitu. Tetap enak. Tetap enak. Terus yang konblok-konblok dicobain juga gitu ya. Cobain zigzag gitu. Thank you banyak bro. Banget buat ternyata Prime Suspension itu enak banget karena begini, di audio itu kita sering pasang audio system itu berat-berat. Sehingga semua orang bilang, wah jadi kurang stabil. Akhirnya kita bilang pakai Prime Suspension. Nah, nggak nyangka juga ternyata udah pakai nih. Sang selebriti pakai juga Prime Suspension. Nah, bagaimana kalian nggak pasang? Selebriti aja pakai. Pakai. Itu dia kan. Nah, ini komentarnya langsung hasilnya udah dirasakan, mantep banget karena memang bisa bikin mobil Anda menjadi lebih stabil. Jadi, dan udah ada standar internasionalnya betul, juga kan. Sudah ISO ya. Jadi waktu mobilnya zigzag mengurangi body roll. Yang tadinya kayak dibuang-buang ini, wah udah lebih stabil lagi. Aku udah cobain. Nah, ini dia. Pokoknya buat kalian kalau kepengen mobilnya nyaman, mau pasang audio atau enggak, pakai Prime Suspension. Nah, satu lagi nih. Ngomong-ngomong kan launching album, bocoran dong lagunya sama judulnya apa nih jadinya? Jadi hari ini judulnya penyanyinya Barbie. Ini Barbie langsung. Oke. Okay. Oh, judulnya Netizen. Hai Netizen. Hai Netizen. Lagunya di dikit-dikit coba. Hai Netizen. Apa kabarmu? Hai Netizen. Inilah aku wish Barbie. Jadi gue sebelum netizen, jangan lupa pakai Prime Suspension. Mantap, ya, apalagi yang sering berpergian jauh, nyetir sendiri malam-malam juga. Terus yang turun suka berpetualang ke kampung-kampung yang jalannya rusak, pokoknya jangan lupa pakai Prime Suspension. Seperti aku dan Barbie udah pakai sekali. No kaleng-kaleng, hasilnya bagus dan banget. Dan sudah jangan lupa juga nih, tonton YouTube-nya mungkin ada juga. Wah, YouTube-nya nih. Barbie Kumalasari dan juga IG-nya ya. IG-nya apa? Barbie juga. Wah, ini dia nih guys. Jadi penonton setianya Prime Suspension dan juga tim geng Imaging nih. Kalau cas audio itu bilangnya Imaging Gang. Oh, ya, jadi kita audio itu punya channel YouTube namanya Imaging Cas Gang. Audio. Jargonya Imaging Gang. Ini dia. Imaging Gang. Pokoknya buat kalian yang sudah nonton acaranya tadi, tonton terus karena lagunya pasti keren lah ya. Keren banget. Bukan kaleng-kaleng lagi. Selebriti yang nyanyi. Oke, buat kalian juga yang pengikut penontonnya Prime Suspension dan juga penontonnya channel Cas Audio ya. Dukung terus channel Cas Audio agar lebih maju lagi dengan cara tonton, komen, like, subscribe. Jangan lupa subscribe. Tombol loncengnya juga. Like ya kan. Punya Barbie Kumalasari juga. Official channel. Official juga. Channel. Nah, dan itu juga Prime Suspension juga jangan lupa. Iya, betul. Prime Suspension. Karena di Prime Suspension itu banyak video-video yang dimainkan sekarang kalau nggak salah jadi aktornya juga ya. Betul. Nah, itu dia. Ternyata kali ini saya dapat berita yang sangat luas nih. Beritanya banyak banget tentang peluncuran album, tentang Prime Suspension, dan
tentang channel Tas Audio. Wih, keren banget. Jadi numpang keren nih, sama selebriti jadinya gitu. Di support semua. Oke, waduh. Juga makasih keren. Banyak terima karena kasih, sudah sukses. Mau diganggu acaranya yang lagi asik ini. Ya, mudah-mudahan lancar, sukses selalu amin, dan amin. Ya betul. Tentunya makin maju ya dunia hiburan yes, kita. Betul. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Yes. Tas Audio Imaging Game. Thank you.